Selamat pagi guys. Sementara kami sedang menyemprot ya untuk yang kedua kalinya di lingkungan Yayasan Penuai. Ini gudang apotik dan tadi sudah kita semprot ruang praktek psikiater dan psikolog. Dan kita akan masuk ke dalam facility. Pagar-pagar di facility. Nggak usah sampai atas, di itu aja bagian yang terkena tangan. Oke. Sekarang di lingkungan kantor. Lo nih, kuahin nanti. Dua aja deh. Apaan? Sini ngetes dua. Udah. Ini luar biasa. Koordinator psikisnya, pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang turun langsung menyemprot brother kita, brother Ahmad One Febri Sutrisno. Halo. Ini adalah ruang konseling yang saat ini kita alih fungsikan menjadi ruang karantina bagi setiap klien yang sakit. Jadi setiap klien yang sakit kita akan pisahkan untuk pencegahan COVID-19. Ini ruang solah yang juga disemprot, dipergunakan untuk staff dan klien yang akan sholat di dalam fasiliti. Karpetnya, bro. Ini kamar klien, kapasitas 4 orang. Kita semprotkan. Ini kamar klien, kapasitas 6 orang, juga sedang dilaksanakan penyemprotan. Ini kamar klien untuk kapasitas 32 orang. Sedang dilakukan penyemprotan. Yang masih di dalam agar keluar dulu. Dalam kamar mandinya, bro. Oke, guys. Ini ruangan aula yang juga saat ini sedang disemprot. Terlihat petugas penyemprotan, Brother One masih semangat. Menyemprot. Masih semangat, bro. Mantap. Ini adalah ruang gazebo untuk klien putra bersantai ria.